kita lanjut lagi. Ini masih di dalam kawasan menuju wisata Kawah Burung. Enggak pada ingin jalan. Ini aja mbak, buat tombol ya mbak. Buri aja sampai buat tombol ya. Aja sampai kena iki buri ya. Ya error juga ya, error tombol. Nanti ya mbak. Masuk. Oke. Ya, inilah mbak suasana alam pegunungan Kawajan. Banyak pilihan untuk menikmati keindahan. Ntar lagi kita juga menuju kawasan pemukiman penduduk nih, wilayah terpencil. Ini kanan kiri. Kita tidak tahu mana arah yang sebenarnya. Kawah Hurung terus. Kawah Hurung pundi, Pak? Terus. Oh, terus. Nggih, matur nuwun. Terus ini. Barusan kita tanya ke salah satu warga yang lagi ngarumput. Ini waduh, mungkin ini ya tempat bos di pasir tengah banget. Ini keemasan mungkin abon duduk ini. Terakhir ini sebelum memasuki kawah itu ada agak ngeri kejaran. Ya ambil arah kiri. Kawah Hurung kilometernya tidak terpampang, saudara. Semoga jalannya kondusif ini jalan. Masuk satu aja, enggak resiko. Masuk ke kawasan penduduk. Inilah Desa Cerah Macan. Kita nanjak. Banyak portal juga ini. Muka kesalipan ini. Bondowoso ini. Inilah surga yang
surga ya. Sepenggal surga yang ada di bumi ini. Ngeri banget mbak. Ngalah ya mbak. Ini tampak ada kendaraan berjalan. Masih bersama Kang Jumur dan Pak Rubai. Jalannya cukup mulus saudara. Ini bisa menjadi referensi liburan Anda di penghujung tahun 2019. Bisa berkumpul berwisata bersama keluarga di kawasan wisata Kawah Wurung. Hai, aduh, hari edas. Kita mulai memasuki pintu masuk Kawah Wurung. Ya, inilah bertuliskan Kawah Wurung ya. Bisa kan, Mbak? Bisa. Ya, ada sedikit apa itu namanya? Pintu palang di parkir lagi bisa lurus sudah mbak. Gede sejuk ya mbak. Bapak seneng mbak. Sangat bagus, banyak mobil-mobil truk. Kita ya menunggu dam truk. Masih bersama Kang Jumono, saat ini kita berada di Pegunungan Ijen, kawasan wisata Kawah Wurung, masuk wilayah Kabupaten Bondowoso, Kecamatan Ijen. Halo Mbak Bai. Halo. Ya ini Mas. Lagi saya juga lagi ingin punya kenang-kenangan dari sini juga. Adalah proyek panas bumi untuk pembangkit listrik. Ayo Mbah Rono Mbah, ning ndi Mbah? Nanjak Rono Mbah. Ini adalah kawasan yang dikelilingi pegunungan. Nanjak rene Mbah. Kondisi terkini kawasan wisata Kawah Wurung ini, jalan diperlebar, ini mau ada proyek watermark. Alat-alat berat itu. Kita sedang mendaki tanjakan cinta, Mbak.
bareng coba. Ini bareng aku. Nah, ini sore. Kita sedang mendaki tanjakan cinta. Iku di balik tulisannya wonok kawah, Mbah. Iki sumpek-sumpek hilang lek sing ngene. Kita sedang mendaki bukit Kawah Wurung. Selfie sampean, Mbak. Tapi, Mbak. Keindahan alam. Iku anak undak-undakan loh, Mbah. Kene, Mbah. Kita terabas-terabas. Wih. Iya. Itu mobil-mobil proyek. Nah, ini jalan berudak ini. Menuju puncak Kawah Wurung. Ayo, Bah, naik, Bah. Yes. Sama Kang Mas Jumono lagi. Kita sambil menikmati wah keindahan alam ya. Kita naik ke papan nama.
Asu. Kita lanjutkan lagi perjalanan kita di